Pataliputra dari guru seorang anak miskin di Surabaya yang kaya tanah air dijajah dicuri di sebelah sana tumbuh jadi pahlawan dan juga jadi sarjana pemimpin pemuda dengan semangat garuda melihat hari esok untuk sebuah bangsa muda tanah air tanpa penindasan dari Belanda dan dia tahu perang ini harus jadi tanda dan tiap hari anak itu melihat di kota di mana orang bule menjara untuk kuota benaknya berseru akan suatu proklamasi tanah air saya tidak boleh dieksploitasi pendidikan adalah satu-satunya caranya untuk mencapai tujuan yang dibuat dirinya membaca dan menulis tiap hari tiap malam menimba ilmu untuk mengerti lebih mendalam cerdas di sekolah dan pandai dengan debat dia menjadi pemuda dengan hati yang hangat dan sekarang satu-satunya hal kita mau tahu kamu siapa si kecil siapa nama kamu Presiden Sukarno namaku Presiden Sukarno masih banyak hal belum kubuat lo tunggu saja tunggu saja sakit orang tuanya khawatirkan dia mereka membuat temannya lebih mulia jadi Sukarno mulai mulai tumbuh mimpi masa depan kita yang kita tahu pindah dengan kakek neneknya di Tulang Agung belajar dari wayang hanya anak Deja Canggung cokro minoto mental dia dalam tata krama mengajar dia tentang filosofi dan diri kuliah sambil menanti waktu meningkatkan pengetahuan negeri yang dia mau bantu malah kerja belajar hampir 10 bahasa dan dia menetap masa depan senanti asa di penjara dia singkat masih berjuang dan ini bukan mimpi yang dia bisa buang menulis Pancasila membuat Belanda tumbang di Jakarta kita mulai sebuah perang Jakarta kita mulai perang Jakarta kita mulai perang Jakarta kita mulai perang Jakarta Jakarta tunggu saja Presiden Sukarno Presiden Sukarno yang merdeka menunggumu takkan pernah mengira dan kita tidak akan lupa Menyatakan kemerdekaan akhir kolonisasi dia membebaskan negara dari degradasi dia melihat, dia menunggu, dia menulis, dia berjuang dan saya, saya hanya orang bule masih banyak hal untuk buatmu tunggu saja siapa nama kamu Presiden Sukarno